Ada yang bilang kalau kita punya uang, sebaiknya kita pakai uangnya, lalu kita belanjakan supaya vibrasi atau energinya itu berasa. Bahwa uangnya ini kita spending terus, dan akhirnya kantong-kantong rezeki kita akan terisi kembali. Bener, itu bener, tapi ada juga yang bilang kalau lu mau kaya ya pelit dong, jangan boros-boros. Itu juga bener, loh ada tuh yang pelit banget tapi ternyata hidupnya kaya duitnya tetap dapat dengan banyak jadi yang bener yang mana dong kalau kita dapat rezeki sebaiknya kita belanjakan atau kita pelit-pelit kita hemat-hemat yang bener yang mana yang bisa bikin kita itu duitnya jadi banyak jadi di sini aku mau bilang bahwa nggak ada yang salah hemat atau sebaiknya boros yang penting adalah kesadaran atau mindfulness. Kalau kamu, ketika membelanjakan uang saat ini, kamu merasa kamu punya uang dan kamu pakai uang itu untuk sesuatu hal yang menurut kamu harus kamu spending. Kamu menyadari bahwa aku pakai uang ini memang aku perlu. Aku memang perlu untuk bayar sekolah, perlu untuk makan. Sekali-kali bolehlah makan enak. Aku butuh baju. Baju yang mewah, aku kadang butuh karena aku harus bertemu dengan orang-orang banyak pekerjaannya. Jadi aku harus punya baju yang berkualitas. Atau kamu juga menyadari bahwa rezeki ini harus aku simpan, harus aku hemat karena aku akan gunakan untuk sesuatu hal yang lebih berguna aku enggak perlu beli baju yang mewah-mewah aku bisa makan makanan yang bergizi tapi juga yang murah-murah aja aku bisa sehingga tidak terlalu uh, banyak menggunakan rejeki yang diberikan oleh Tuhan itu yang namanya kesadaran kalau kita sudah sadar bahwa rezeki yang diberikan ini akan aku gunakan untuk hal-hal ini 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 itu semuanya fine-fine aja Tuhan Si Maha Kaya tidak akan membiarkan kita dalam keadaan susah, baik kamu memilih menjadi seorang si boros maupun kamu memilih menjadi seorang si hemat. Oke, okay? yang menjadi masalah adalah ketika kamu membelanjakan uang atau kamu berpelit-pelit ria dalam rangka kamu ketakutan bahwa Tuhan tidak akan memberikan rezeki lagi. Aku harus keep ini. Karena nantinya gimana kalau aku nggak dapet rezeki lagi, aku keep, aku nggak mau pakai. Atau sebaliknya, ketika diberikan rezeki, aku foya foyain. Siapa tahu besok aku nggak dapet lagi rezeki ini, aku foya foyain untuk hal-hal yang tidak berguna, yang which is ketika kamu menggunakan uang ini tidak dengan cara mindfulness atau penuh kesadaran. Itu yang berbahaya. Kalau kamu saat ini menggunakan uang kamu dengan baik, baik keputusan kamu menjadi si hemat ataupun si boros, tanda petik yakinlah bahwa rezeki kamu tetap akan melimpah, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kaya. Believe Me.